Selama 50 tahun berada di sini, Mimin akan memberikan informasi terbaru. Di sini kita akan mengirkan ayat TikTok Ayu Ting Ting yang ditiru oleh Ruben Onsu bersama sang adik, lucu dan bikin gemes tentunya. Informasi kedua di sini datang dari akun Instagram Kapan Lagi Dangdut. Di sini mengatakan semoga lancar ya pernikahan Ayu Ting Ting dan adik. Kalau udah jodoh rasanya lancar banget ya guys, kayak jalan tol kapan giliran minut. Hashtagnya kapan lagi dangdut, kapan lagi dangdut, Ayu Ting Ting, Ayu Ting Ting. Ternyata kabar pernikahan Ayu Ting Ting sudah melebar kemana-mana ya. Mimi doakan semoga semuanya lancar. Ayu Ting Ting, Adit Jayusman siap menikah. Ayu Ting Ting berpacaran dengan Adit Jayusman Pradana. Adit adalah putra petinggi bank swasta. Insinyur 35 tahun itu lulusan magister kimia di Belanda. Adit adalah seorang duda yang bercerai pada 2016. Ia dikaruniai satu orang putri. Sedangkan Ayu Ting Ting, Ayu sudah meminta surat pengantar nikah kepada ketua RT. Kabarnya mereka akan menikah di bulan Februari 2021. Tim WO Ayu bocorkan akan ada 3 konsep pernikahan. Ada konsep adat nasional dan internasional. Pernikahan mereka masih dirahasiakan, tapi sebentar lagi insya Allah akan segera diumumkan oleh Ayu Ting Ting dan seluruh keluarga. Dan di sini ada kabar terbaru dari desainer jas Ayudit dan semua keluarga. Di sini mengatakan pernikahan Ayu Ting Ting tinggal menghitung hari. Dari akun Instagramnya ini Murianti, kita hanya bisa sabar menunggu sampai hari bahagianya Ayu dan Adit tiba. Gak lama lagi janur kuning melengkung di depan rumah. Hashtagnya Ayu Ting Ting Adit Jayuswan menuju halal, menuju bahagia. Di sini dari para kes ya, desainer Ayudit, jas dari Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman. Adit Jayusman dan seluruh keluarga yang pria membuat jas di para kes desainer jas ternama. Kita doakan saja semoga persiapannya segera selesai. Kita tinggal menunggu hari bahagia. Hari demi hari telah dilewati, tinggal menghitung hari. Hari bahagia Ayu Ting Ting akan segera tiba. Kita doakan ya. Dan Mimin doakan semoga Ayu Ting Ting, Adi Yashman serta semuanya diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan semuanya dengan baik. Oke, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan untuk hari ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.